Halo semua teman-teman, ketemu lagi dengan aku sendiri Dadi. Selamat datang lagi di channelku. Dan di video kali ini aku akan memberitahu kalian bagaimana cara membuat perpustakaan dengan ruang rahasia. Mau tahu apa aja bahan-bahan dan gimana cara buatnya? Langsung aja yuk kita ke videonya. Let's go. Oke teman-teman, jadi bahan-bahannya di sini ada book safe, sticky piston, redstone torch, redstone, oak wood plank, oak wood slab, oak pressure plate, dan bow. Pertama-tama kalian buat book safe-nya seperti di video ini. Setelah itu, di sini di sudut sebagian sini kalian hancurkan dan ganti menggunakan oak wood. Lalu kalian taruh pressure plate dan kalian hancurkan bloknya yang di sini. Lalu beri redstone torch di blok oak wood-nya. Lalu kalian tinggal taruh redstone di sini seperti di video. Lalu kalian taruh sticky piston di sebelah sini dan taruh blok lagi dan taruh redstone lagi. Lalu kalian bisa menutupi bagian sini supaya tidak terlihat. Lalu kalian bisa tutupi atasnya juga. Dan cara mengaktifkan ruangan rahasianya adalah kalian tinggal membidik ke arah bookshelf bagian sini. Maka otomatis dia akan terbuka. Ayo coba lagi. Oke, sudah berhasil ini. Oke teman-teman, sekian saja video dari saya. Semoga kalian suka. Langsung aja kita ke penutupan. Oke teman-teman, sekian saja video dari saya. Semoga kalian suka dan semoga bermanfaat. Dan apabila kalian suka, jangan lupa untuk klik like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.